Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Balap Motor TV YouTube channel. Dan bersama saya Didit Lufo. Kali ini saya ada di sirkuit Gelora Bung Tomo Surabaya. Pada tanggal 17 dan 18 November 2018 ini, sirkuit Gelora Bung Tomo Surabaya ini menjadi tempat digelarnya Grand Final Kejunas Motoprik 2018. Grand Final Kejunas Motoprik itu diikuti oleh para pembalap-pembalap terbaik dari berbagai region. Dari region 1 itu Sumatera, region 2 itu Pulau Jawa, Bali dan NTB, NTT. Lalu ada region 4 itu Kalimantan, region 5 Sulawesi. Semuanya berbaur dan bertarung untuk memperebutkan gelar juara Indonesia. Pastinya sangat seru kan? Makanya ikuti terus Balap Motor TV YouTube channel. Nah, pada tanggal 17 November tepatnya tadi itu berlangsung sesi free practice dan kualifikasi. Kualifikasi itu menjadi penentu pembalap itu bakalan start dari grid keberapa. Kali ini saya akan menghampiri siapa sih yang paling cepat di sesi KTT kali ini. Semua kelas dari MP1 sampai MP6. Ayo ikuti. Setelah sesi kualifikasi yang berlangsung tadi, Sangete dari Astra Motor Racing Team Yogyakarta menjadi pembalap yang paling cepat di MP1 dan MP2. Nah, bagaimana jalannya sesi kualifikasi tadi dan kamu bisa menduduki posisi di MP1 dan MP2? Ya, saya sangat puas karena saya punya waktu di ADC setting body dan ya alhamdulillah saya bisa ke satu dan ke dua. Dan untuk kans menjadi juara Indonesia, kalau untuk menjadi juara Indonesia saya sangat berat karena poin saya kan 5 besar. Saya kejar podium, saya kejar podium aja. Podium juara di final ini. Tapi kemungkinan untuk bisa juara juga masih ada dong. Oh, kalau emang masih ada, makanya nanti saya coba berunding. Kalau emang masih ada, oke. Ya, kita juga tidak tahu nantinya seperti apa. Yang jelas, besok race podium. Podium, harus podium. Thank you.
Nah, menariknya untuk kelas MP3, KTT-nya itu dikuasai oleh pembalap lokal. Pembalap ini adalah Idris SM, Idris Bustami ya. Idris Bustami itu aslinya dari Madura. Madura itu dekat kan dari sini, anggap aja itu rumah sendiri lah ya. Oke, ceritain jalannya KTT, kamu bisa menjadi yang tercepat. Rahasia saya yang menjadi KTT yang tercepat, ya pertama untuk menata racing line. Karena pas waktu cari kualifikasi, aspal kan agak panas mas, lebih panas dari ya itu saya menata sendiri dengan pikiran tenang, biar cari yang agresifnya di mana, saya tata di situ. Ya kemungkinan ya besok semoga ada rezekiku. Terus kamu sendiri kan di region kedua. Kedua posisi MP3 ya. Berarti kans buat juara Indonesia sangat besar dong. Sangat susah. Sangat besar juga dong. Susah. Nah, tapi ada kemungkinan. Cuma ada kemungkinan kalau rezekiku besok. Strateginya buat besok. Strategiku ya pokoknya tenang, fokus menata yang depan lah. Apakah ada fans-fans dari Sambang Madura mau datang ke sini? Insyaallah ada banyak. Keluarga dan teman banyak datang. Banyak. Mau dukung, datang. Mau dukung. Siap. Ngomong buat teman-teman semuanya. Halo semua. Pemirsa, teman-teman datang tonton saya semua yang di GBT lagi ada Grand Final Indonesia Motoprik. Tonton saya Idris Bustami. Oke, sukses Idris ya. Siap. Untuk pada sesi kualifikasi kelas MP4, ini pembalap datang dari jauh, dari Jambi, dari timnya tapi pembalapnya dari Jambi, tapi timnya tim dari Lubuk Linggau, tim Yamaha Indela Aswari ya. Ini adalah Marili Laden. Marili, bisa diceritain jalannya sesi KTT tadi dan kamu bisa menjadi yang tercepat di sesi KTT MP4. Iya, awal-awal saya usaha dari belakang mengikuti rombongan. Lap demi lap saya bisa mendekati rombongan. Pertengahan lap saya bisa dapat time yang lumayan cepat. Udah itu saya safety mesin. Ya untuk race besok tinggal rezeki lagi, usaha dulu. Untuk sampai di sini, untuk latihan di sirkuit Gelora Bung Tomo itu sejak kapan? Sejak hari Kamis latihan di Bung Tomo. Di Kamis. Ya. Nah, kamu kan dari Sumatera, region Sumatera itu membawa poin penuh. Dan di kualifikasi ini posisi pertama dan akan start dari grid pertama. Tentunya peluangnya sangat besar dong. Nah, untuk apakah ada strategi khusus buat balapan besok? Strateginya mengikuti rombongan dulu. Soalnya cuacanya sangat panas, lain sama cuaca yang di Sumatera. Ya, suhu mesinnya kalau ngepush di awal-awal lap bahaya untuk di lap terakhir. Makanya mau ngikuti rombongan dulu biar lap-lap akhirnya baru bisa push. Oke, sukses ya buat Maruli. Semoga juara Indonesia. Setelah MP1, MP2, MP3 dan MP4, sekarang saya sedang bersama Aditya Prakoso. Dia juga dari tim Astra Motor Racing Team Yogyakarta. Aditya Prakoso ini tercepat di KTT MP5 ya. Coba ceritain jalannya sesi KTT tadi dan dengan hasil tercepat di MP5. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada tim Astra Motor Racing Team sudah memaksimalkan motor saya di kelas MP5. Dan saya di KTT tadi di kelas MP5 berusaha mencari celah yang sepi di depan dan belakang kalau tidak ada orang lain ngepush, dan biar agar tidak terhambat sama yang lain, dan alhamdulillah bisa mencatatkan time yang terbaik. Terus mengenai kans untuk menjadi juara Indonesia di kelas MP5 ataupun kelas MP3 seperti apa? Ya, di poin kelas MP5 di juara region Jawa ini saya membawa poin kedua, dan di ya dan di kelas MP3 saya membawa poin di nomor 3 di juara regionnya, dan besok saat race ya bismillah ya apa memaksimalkan motor dan segalanya, karena motor sudah dimaksimalkan oleh mekanik. Terutama kalau bisa alhamdulillah ke satu bisa juara umum di kelas MP5 dengan membawa poin. Ya. Sukses.
untuk kelas MP6 bebek 125cc 4 tak standar pemula di bawah 16 tahun. Yang tercepat di sesi KTT adalah bocah 12 tahun asal Bantul, Yogyakarta, Aldi Satya Mahendra dari Yamaha GHP. Ceritain dong, Di, tadi bisa jadi tercepat itu seperti apa? Ya, saya dari awal udah push duluan supaya suhu motor juga biar panas, jadi motor bisa lebih maksimal aja. Untuk kelas MP5 keberapa tadi? Keempat. Keempat? Iya. Untuk hasil juara regionalnya sendiri, kamu kedua di MP6. Terus ke yang di MP5-nya? Ketiga. Ketiga, berarti kans buat jadi juara Indonesia ada dong? Wah, untuk balapan besok strateginya apa biar bisa jadi juara Indonesia? Ya, saya cuman ini aja, apa? Ngikutin dulu dari lap awal, kalau motornya mampu ya diikutin dulu, kalau nanti lap terakhir baru gaspol loh. Baru gaspol. Terus tadi ada kakakmu Galang Hendra, diajarin apa aja? Ya, diajarin waktu masuk ke tikungan R1, terus nge-breaknya sama buka gas. Oh, tapi lumayan jadi pengaruh ke tim? Iya. Oke, sukses ya Adli ya. Iya. Aldi, buat semoga besok bisa menang dan jadi juara Indonesia. Oke, okay? Siap, selamat.